I'm gonna tell y'all a secret and don't tell anybody this. Tahajjud prayers is one of the reasons why Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Masyaallah seorang pria masuk Islam gara-gara salat tahajud Sesungguhnya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidayah diberikan kepada manusia pilihannya melalui berbagai sarana yang telah Allah tetapkan. Apapun tantangan, tetap Ia lewati demi menggapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, sebagaimana yang dialami oleh seorang pria yang juga seorang mualaf. Ia menceritakan pengalamannya saat diberi hidayah Allah, sehingga mantap memeluk Islam setelah mencoba salat tahajud. Dalam sebuah unggahan di akun TikTok. Seorang pria membagikan keajaiban yang tersembunyi dalam salat tahajud. Pria ini mengaku semula mengalami kesulitan besar dalam hidup. Namun keajaiban diberikan kepadanya setelah doanya dijawab langsung oleh Allah. Seorang pria bernama Bishar mengaku mulai mempelajari Islam setelah menonton sebuah unggahan video dari seorang wanita bernama Amena. Sejak saat itu secara diam-diam ia terus mencoba mempelajari Islam dengan membeli buku-buku bertema Islam hingga suatu hari Memutuskan mencoba melaksanakan salat tahajud.: I'm going to tell y'all a secret and don't tell anybody this. Tahajat prayers is one of the reasons why I came to Islam. I was really severely sick. And I saw this video by Amina. I'm going to tag her in a video.

Neutropenia adalah istilah medis yang digunakan ketika seseorang tidak memiliki cukup neutrofil, salah satu jenis sel darah putih yang berfungsi melawan patogen, terutama infeksi bakteri. Bishar mengaku melakukan salat tahajud selama beberapa hari berturut-turut sebagaimana yang dia pahami dalam buku itu, dan berdoa dengan memohon kepada Tuhan. Tuhan mengabulkan doaku, dan saya mengucapkan kalimat syahadat. Setelah itu, aku datang kepada Allah karena doaku terkabul. Ujarnya, dalam unggahan itu, "salat tahajud salah satu alasan saya memeluk Islam. Kala itu, saya berdoa beberapa hal, terutama untuk kesehatan. Juga, saya berdoa untuk karir. Saya berdoa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa saya." Dalam unggahan tiga menit itu, Bishar berharap seluruh umat Islam berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan hati yang ikhlas, ia memberikan nasihat kepada seluruh umat Islam agar tidak hanya menunaikan salat wajib lima waktu saja. Ia berharap umat Islam hendaknya mengamalkan salat tahajud dan menyerahkan seluruh jiwanya kepada Allah, karena di sana tersimpan seribu keistimewaan. Al-Quran banyak menjelaskan fadilah dan manfaat salat tahajud, karena keistimewaan inilah menyebabkan Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan salat tahajud, meski kaki baginda Nabi bengkak. Orang yang melaksanakan salat tahajud akan memiliki kepribadian yang baik terutama dalam hal ahlak, perbuatan dan perkataannya. Rumah yang dimeriahkan dengan amalan salat malam dan tahajud tidak akan terasa sepi seperti kuburan, bahkan akan memberikan ketenangan bagi penghuninya. Allah literally shows up, shows out, answers prayers. The prayers of tahajud are, are like arrows that do not miss the target. I am promise you, I want to encourage you Muslims make the night prayers. Make your night prayers, get into your fajr, meet Allah at the mat. You are standing face to face with the creator of the universe. Meet him. Hal ini dikarenakan orang yang rajin salat tahajud memiliki banyak keistimewaan, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an yang artinya Sesungguhnya, kami akan menurunkan kepadamu suatu perkataan yang berat. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat, mengisi jiwa dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya, pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang, surat Al-Muzamil dari ayat 5 sampai ayat ke-7. Berdasarkan ayat di atas, jelas terlihat bahwa ketika seseorang bangun untuk salat malam, maka segala urusan untuk esok hari akan lebih mudah dan tertata, karena hal ini secara tidak langsung mendorong hati seseorang untuk lebih terbuka dalam segala urusan. Dengan kata lain, orang yang bangun malam untuk beribadah kepada Allah mampu membentuk kehidupan yang lebih baik, selalu sadar akan rasa penghambaan dan akan dijauhkan dari kesombongan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah bersabda yang artinya Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat yang dilakukan di malam hari. Hadis riwayat Imam Buhori, semoga kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga kita akan selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan perintah dan syariatnya Allah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.